pakai kacamata. Jadi pede-pede aja karena dari SMP udah pakai. Lebih sulit dari apa stand up di bangku karena dia dari harus sempat sih kayak pengen elastik, udah lah suka dia capek itu kan pakai setiap acara pakai software. Kayak kacamata juga kan berat ya, terus kadang suka berbekas di sini. Tapi kata mama aku, aduh kalau bisa pakai kacamata kan cuma jadi elastik ngeri itu kan. Ada kan orang yang suka gitu kan elastik. Jadi udahlah selama aku masih nyaman-nyaman aja, ya jalanin aja lah. Rutin sih enggak, karena aku pakai kacamata dari dulu, jadi pakai kacamata teman-teman ini tuh merupakan sesuatu hal yang biasa menurut aku, jadi jarang banget periksa sih. Iya, mama suka diurut banyak sayuran, makanya biar enggak biar sehat, biar matanya juga sehat. Aku suka makan. Cuma ya aku suka makan aja, enggak yang terlalu dipikirin harus makan apa. Makanya saya tertarik. Iya, karena ngeri gitu. Waktu itu pakai sofas perih banget, terus tiba-tiba kok burem-burem ya, tiba-tiba naik ke sini. Jadi kayak harus dijongkel gitu, aduh serem banget, jadi udah enggak ngeri. Ya sementara ini berhenti dulu sampai aku buat lagi pakai soft lens. Karena itu soft lens, aku tuh gak pernah pakai soft lens berwarna. Karena menurut aku gak pantas banget pakai soft lens berwarna. Jadi ya pakai soft lens seperti ini, which is tuh lebih bahaya sih kalau misalnya yang hilang. Kalau misalnya yang ke atas kita gak nyadar kan. Terus tipis banget, jadi kan suka gak berasa. Nah itu dia, itu yang bikin ngerinya. Kalau berwarna kan kalau hilang kelihatan. Jadi ya, ntar aja deh pas aku udah gak ngeri lagi. Sekarang sibuk jadi humas party seperti apa ya kan? Apa sih katanya rencana mau buat event apa itu kan seperti itu? Lagi ada rencana buat event tapi nggak bisa aku bocorin juga eventnya apa ya. Semoga program aku ini bisa terrealisasikan tahun depan ya, tahun depan lah, karena kan ini bulan November juga, persiapannya kan lumayan banyak. Nah, kamu kan akan menemui semua klien-klien sebagai humas untuk memberikan sebuah kerjasama. Capek nggak? Karena kamu juga syuting juga, promo juga. Kalau dibilang capek ya capek, misalnya kayak abis ini ketemu sama siapa untuk merealisasikan event itu. Cuma ya karena ini passion aku, dan kalau aku udah dikasih tanggung jawab di dalam satu profesi, ya aku harus memberikan yang terbaik. Takut nggak sih kamu cepat dewasa? Justru malah bagus gak sih kalau misalnya cepet dewasa, asal cepet dewasa pemikiran ya, jangan dandanannya ya. Kalau dandanan ya tetap dengan pada umur, tapi kalau pemikiran lebih dewasa menurut aku itu justru bagus. Apa sih yang dapat kamu dapat dari ikut Parv itu sendiri? Yang aku dapat ya pasti aku jadi tahu gimana bertanggung jawab dalam satu tugas, dalam satu profesi. Jadi tahu bagaimana caranya ngelobi atau meeting sama orang yang jauh lebih dewasa dari kita. Jadi tahu oh proses pembuatan ini tuh kayak gini-gini caranya. Oh ini kayak gini-gini. Oh dalam melakukan ini kita harus melewati beberapa step dulu yang which is tuh nggak pernah dapat selama ini kan. Tapi karena bergabung di organisasi aku jadi tahu prosesnya. Jadi kedepannya kalau misalnya pun aku 5 tahun ke depan aku udah nggak di Parv lagi, aku jadi tahu oh ini kalau misalnya mau bikin ini kayak gini loh caranya, mau ketemu ini kayak gini loh caranya gitu. Tapi mereka kalian sih kok really ya masih muda banget kamu ngadepin orang tua gitu kan. Nah seperti apa sih mereka? Iya kayak misalnya aku bagian humas Parv siapa nih, ada yang mau bicara atau apa? Terus aku berbunyi selamat siang ibu. Ya aku yang nggak pernah kayak gitu, jadinya aku belajar kan caranya berbicara yang baik sama orang yang lebih tua gimana, terus proses pembuatan ini kayak gimana. Jadi belajar, learning by doing lah gitu. Ini abis ini mau meeting lagi sama orang yang pastinya lebih tua dari aku, dan aku kayak harus ngomongnya dengan benar, harus dengan jelas prosesnya segala macam gitu. Belajar lah. Support buat acara kamu. Supportnya buat acara kamu untuk Parv nanti. Ya pokoknya semoga aku bisa merealisasikan program yang lagi pengen aku jalankan. Nanti juga kalau misalnya programnya udah jalan, banyak support dari aktor-aktor atau aktris-aktris lain yang mungkin bisa gabung juga di Parv 56. Terus support dari masyarakat juga supaya lebih mengetahui lagi dan lebih mengenal lagi Parv 56. Thank you. Okay.